فيه وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan manaqib al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-manqabatus sadisah. Keistimewaan yang keenam yang dimiliki oleh al-Imam Ali bin Abi Thalib. Innahu aqdhas sahabah. Rawal Bukhari عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أقرأنا أبي وأقضانا علي. Beliau Imam Ali adalah paling adilnya seseorang ketika memutuskan suatu perkara, menentukan kebenaran dari suatu perkara antara perselisihan dua orang. Beliau di antara sahabat yang paling tepat saat menentukan. Karena dalam Islam itu harus ada qadhi di jarak masafatul adwi. Masafatul adwi itu kalau diperkirakan dengan kilometer kira kisaran 25 km. Saran 25 km itu harus ada qadhi. Bedanya dengan mufti. Kalau mufti ada di masafatul qasri, satu mufti cukup. Kenapa? Karena kerjanya qadhi lebih banyak daripada kerjanya mufti. Qadhi di sini hakim, tapi hakimnya bukan hakim secara negara, tapi hakim secara agama. Secara syariah, bukan hanya ngurusi urusan agama, tapi urusan secara apa menyeluruh. Namanya hakim, permasalahan yang ada di masyarakat itu lebih banyak apa cekcok, saling mengaku harta dan yang lain sebagainya daripada pertanyaan masalah fikih, hukum masalah fikih. Apalagi kerjanya mufti itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang baru, bukan mengatakan masalah yang lama. Seperti apa? Oh, khamr hukumnya haram, difatwakan. Bukan difatwakan, itu sudah ada dari dulu nas Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Ini masalah baru, misalkan muamalah, cara kerja baru. Bagaimana hukumnya? Tanyakan kepada mufti. Mereka mencari, mengkiaskan dari satu permasalahan dengan permasalahan yang lain, mana yang cocok beliau keluarkan. Itu namanya tugasnya mufti. Lah itu enggak terlalu banyak digunakan. Sehingga mufti itu hanya dibutuhkan di dalam masafatul qasri satu. Tapi kalau qadhi itu di masafatul adwi harus ada satu. Lah qadhi ini harus adil, harus benar cara menentukan. Beliau di antara sahabat yang paling tepat saat menentukan keputusan, Imam Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab, bukan hadis tapi perkataannya Sayyidina Umar, bisa dikatakan athar. Aqra'una Ali, ya, aqra'una Ubay, yang paling ahli dalam membaca Al-Qur'an
menghafal Al-Quran secara tajwid dengan bahasa yang didapatkan dari Rasulullah adalah Ubay. Jadi kalau kita lihat sanad Al-Quran, kalau ujungnya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, maka itu sanad kiro'ahnya yang paling tinggi. Walaupun ada kiro'ahnya Ibnu Mas'ud, kiro'ahnya Utsman bin Affan dan yang lain sebagainya. Tapi masalah kiro'ah, maka yang lebih diutamakan adalah Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqdana, yang paling tepat saat menentukan keputusan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena itu Imam Ali dijadikan penasehat oleh Khulafaur Rasyidin. Dijadikan penasehat oleh Khulafaur Rasyidin sehingga selalu tepat apa yang diputuskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Karena yang menjadi penasehat adalah Imam Ali. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qaal kunna nata'addats anna afdal Madinah Ali. Ibn Mas'ud mengatakan bahwa kita dulu berbincang-bincang mengenai paling tepatnya saat menentukan keputusan perkara di Madinah yaitu Ali. Jadi kalau ngomong masalah qadhi, ya yang paling tepat adalah Ali saat itu yang ada di kota Madinah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Lamma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, mengutus aku ke negeri Yaman. Fagultu, maka aku mengatakan kepada Rasulullah, "Wa ana rajulun hadithusin." Saat itu aku masih muda. Kalau enggak salah, Rasulullah memerintahkan Imam Ali ke Yaman itu tahun ke-9 atau ke-10. Tahun ke-10 kalau enggak salah, sebelum Hajjatul Wada. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan, beliau mengatakan, "Wa laisa li ilmun bikatsirin minal qadha." Ya Rasulullah, aku enggak punya banyak ilmu tentang qadha, tentang menentukan keputusan. Padahal sahabat yang lain mengatakan aqdona, paling tepat saat menentukan keputusan. Tapi beliau mengatakan, aku enggak punya banyak. Ini memang sebelum meninggalnya Rasulullah. Mereka bertumbuhnya pada Rasulullah. Qala, Imam Ali mengatakan, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri. Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku. Wa qala, beliau mengatakan, "Izhab, pergilah." Fa inna Allah yuthabbit lisanak wa yahdi qalbak. Pergilah kamu ke Yaman karena Allah menetapkan lisanmu dan memberi hidayah hatimu. Jadi apa yang kamu lakukan adalah petunjuk dari Allah, yang kamu keluarkan dari lisan adalah perkataan yang benar. Ini ucapan Rasulullah secara zahir bukan doa, tapi hakikatnya ini adalah doa. Mendoakan beliau. Jadi kalau ada orang, insya Allah rizkimu lancar, itu doa, bukan sekedar omongan. Ya kalau ada orang ngomong, mari ini, ake wong sing nang omahmu pesen-pesen. Loh, itu namanya doa, walaupun secara tidak langsung. Kalau doa biasanya kan Allahumma ya Allah, lancarkan rizkinya. Itu doa secara langsung, tapi ini perkataan doa. Karena itu kalau ngomong, kalau berbicara harus hati-hati. Fa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu terwakili dengan ucapan kita. Iki lek udan terus panen rusak teman. Itu doa. Karena itu udan terus lek semudah-mudahan tambah akeh. Loh. Berkah jadinya. Tapi kalau sudah didahului, iki udan sapa kate tuku? Karena sing tuku. Kenapa? Ini bala doa yang kamu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat hujan. Doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah mengucapkan kata-kata kecuali dipikir dulu. Sebab bala itu terwakili dengan ucapan kita. Maka Imam Ali mengatakan, "Fama ayani ghadha'un baina tsnain." Ketika Rasulullah sudah meletakkan dan mengatakan hal tersebut, aku ke Yaman tidak ada sama sekali yang membuat aku sulit untuk memutuskan antara dua perkara.
Jadi kalau ada perselisihan, beliau memutuskan nggak ada kesulitan sama sekali. Namun ada beberapa orang yang nggak puas dengan ketentuan Imam Ali saat di Yaman, sehingga ketika pulang dari Hajjatul Wada bertempat di Ghaidarham, itu mereka mengeluh kepada Rasulullah tentang keputusan Imam Ali saat di Yaman dari orang-orang Yaman. Maka Rasulullah mengatakan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah, Allahumma wali man walah wa adi man ada. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjadikanku adalah pemimpin, maka pemimpinnya adalah Ali. Siap, ya Allah, bantulah orang yang membantu Ali dan musuhi orang yang memusuhi Ali. Mereka dari situ sadar bahwa yang memerintahkan, yang memberikan keputusan semuanya pada hakikatnya bukan Imam Ali, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya melalui lisannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kalau mengakui Rasulullah menjadi pemimpinnya saat di Yaman, mereka harus mengakui kepemimpinan Imam Ali. Mau enggak mau? Terima atau enggak? Karena beliau sudah mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Imam Ali. Yang ketujuh, al-mangabatu sabi'ah, innahu mahbubul mu'minin wa mabghudul munafikin. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu annahu la yuhibbu illa mu'min wa la yabghudhu illa munafiq. Beliau Imam Ali adalah orang yang dicintai orang-orang yang beriman, manusia yang dibenci oleh orang-orang munafik. Jadi kalau kepingin tahu mana orang beriman, mana orang munafik, tanya, kamu cinta enggak kepada Imam Ali bin Abi Thalib? Cinta, berarti dia mukmin. Benci, berarti dia munafik. Tapi jangan keterlaluan, ghulu, berlebihan mencintai Imam Ali sampai mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada Imam Ali. Ya, ini keliru. Bahaya. Ya, jangan terlalu berlebihan merendahkan yang lain, tidak ada semuanya hina kecuali Imam Ali dan pengikutnya. Ini keliru. Tidak dibenar. Mencintai Imam Ali tanda keimanan, tapi bukan meremehkan yang lain. Bukan merendahkan yang lain. Mencintai Imam Ali bentuk keimanan, dan membencinya bentuk kemunafikan. Walaupun mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kalau membenci Imam Ali, tanda dia adalah orang-orang munafik. Tanda dia orang munafik. Mengapa? Bisa kita bayangkan. Memilih di antara sahabat, jangan yang tertinggi pangkatnya, membeda-bedakan antara mereka, itu tidak dibenarkan. Sebagaimana kita tidak dibenarkan membeda-bedakan antara para rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tufaddiluni ala Yusuf bin Matta. Jangan unggul-unggulkan aku daripada Nabi Yusuf bin Matta. Bukan berarti kita enggak boleh mengatakan Rasulullah itu paling afdolnya para rasul. Enggak. Memang pada hakikatnya Rasulullah paling afdolnya. Tapi ketika mengunggulkan Rasulullah, jangan sampai menghinakan Nabi yang lain. Jangan sampai menghinakan Nabi yang lain. Rasulullah umat wake, yang ikut banyak, yang masuk Islam banyak. Nabi Nuh telan, hati-hati kafir kamu. Ini enggak dibenarkan. Nabi Nuh walaupun yang mengikuti maksimal 80 orang menurut pendapat riwayat, itu adalah dakwah yang sukses. Karena dari mereka tumbuhlah banyak orang beriman. Bukan dakwah yang salah, karena kesuksesan itu bukan dinilai banyaknya orang yang ikut, tapi bagaimana kualitas orang yang ikut. Kita punya banyak murid 1000, tapi bongol-bongol. Punya murid 2, tapi pinter-pinter bermanfaat. Milih mana? Lebih baik 2 yang bermanfaat daripada 1000 yang tidak bermanfaat sama sekali.
Kan seperti itu. Itulah hakikatnya dakwah. Bukan mengajak banyak orang, tapi mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang bisa kita dapatkan. Karena itu Rasulullah sudah memberikan kabar, la yuhibbu illa mu'min wa la yabghudu illa munafik. Tidak membenci Imam Ali kecuali munafik, tidak mencintai Imam Ali kecuali dia adalah orang yang beriman. Yang ke-8. Ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bimunajati Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum Thaif. An Jabir radhiyallahu anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan yaum Thaif fantajah. Faqala an-nas laqad tala najwahu ma'abni ammih. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma ana antajaitu walakinna Allah antajah. Kekhususiaan, keistimewaan Imam Ali, beliau pernah diajak berbincang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Thaif. Ini Thaif bukan yang pertama. Bukan di Thaif yang pertama saat Rasulullah dilempar di batu, bukan. Saat usai dari Fathah Makkah tahun ke-8. Jadi Rasulullah ke Thaif itu 2 kali. Ke Thaif yang pertama saat bersama Zaid bin Harithah dilempari batu sama anak-anak kecil itu, dikatakan gila dan lain sebagainya, setelah meninggalnya Imam Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah. Beliau ke Thaif untuk mengajak orang-orang Thaif masuk ke dalam Islam. Sampai di sana bukan disambut dengan baik, tapi dilempari batu sampai berdarah-darah Rasulullah, tapi ditadai darahnya Rasulullah. Kenapa? Khawatir kalau sampai darahnya Rasulullah jatuh ke tanah, bumi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai para malaikat mengatakan, aku akan menghempit orang-orang ini dengan 2 gunung. Katanya Rasulullah, enggak. Aku mengharapkan dari anak turun mereka. Nah, tahun ke-8 setelah Fathah Makkah, Rasulullah itu ke Thaif. Setelah Fathah Makkah, Rasulullah ke Thaif. Lah berdakwah di sana. Lah saat berdakwah di sana ada kisar 50 jin kalau enggak salah masuk Islam. 80 jin masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada surat jin di dalam ayat di surat Al-Qur'an. Surat Al-Jin di juz 29 setelah surat Nuh. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni annahu apa? Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni itu seterusnya, itu ayat jin yang menjelaskan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Thaif. Jadi di Thaif. Lah saat di Thaif itu Imam Ali diajak berbincang oleh Rasulullah berduaan. Ini kekhususiaan yang didapatkan oleh beliau. Sehingga diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah memanggil Sayyidina Ali di hari Thaif. Fantaja diajak berbincang. Fagalan nas, orang-orang mengatakan, laqatala najwahu ma'abni ammi, panjang, lama sekali Rasulullah bermunajat, berbincang dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menunggu perbincangan Rasulullah dengan Imam Ali ini sangat lama. Maka ketika Rasulullah keluar, ma'anantajaitu, bukan aku yang ingin berbincang langsung dengan Imam Ali, dengan Ali bin Abi Thalib, bukan aku. Walakin Allah intajah, tapi Allah yang menginginkan hal tersebut. Jadi yang menginginkan bukan Imam Ali, bukan Rasulullah, tapi Allah. Berarti ini lebih istimewa lagi. Kalau Rasulullah aja yang menginginkan itu sudah keistimewaan, apalagi kalau Allah yang menginginkannya. Berarti itu sangat istimewa. Kalau misalkan ada seorang murid itu diajak berbincang langsung oleh gurunya berduaan lama, itu kalau keinginan gurunya yang menginginkan adalah istimewa. Tapi kalau itu misalkan gurunya dimimpi Rasulullah atau didatangi oleh Rasulullah, panggil muridmu fulan, berbincanglah kamu dengan fulan selama waktu ini dan ini dan ini, itu berarti sangat istimewa ini murid, lebih daripada yang lain. Kenapa? Dapat perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Imam Ali, Rasulullah mendapatkan perintah untuk
mengajak berbincang Imam Ali secara langsung berduaan yang sangat lama. Wa qala wa ma'na qawlihi, arti dari perkataan Rasulullah walakinallaha intaja ai annallaha amarani an antanjia ma'ahu. Allah memerintahkan aku untuk aku berbincang langsung dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Al-manqabatut tasi'ah yang ke-9. Innahu radhiyallahu anhu kan aliman faqihan wari'an. Syahida sahabatu ridwanullahi alaihim bi ilmihi wa fiqhihi. Hatta qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu laisal mugamu bi baladin laisa fihi Abu Hasan Abdul Hasan dalalatan ala fiqhi wa ilmih. Sesungguhnya beliau Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah orang yang alim. Orang yang warok, tidak mengambil kecuali yang jelas halalnya. Berarti orang ini sufi. Kalau sudah dikatakan wari', berarti dia adalah sufi. Syahidah sahabatu ridwanullah alaihim bi ilmi. Para sahabat menyaksikan, meyakini bahwa beliau benar-benar memiliki ilmu dan mengerti akan ilmu fikih. Hingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, tidaklah pantas bertempat tinggal di suatu kota, tidak pantas bertempat tinggal di satu kota kalau di dalamnya tidak ada Abul Hasan. Jadi kalau ada kota enggak ada Imam Ali bin Abi Thalib di dalamnya, enggak pantas untuk ditempati kota itu. Ini menunjukkan apa? Karena keilmuannya, keahliannya di dalam fikih, sehingga sangat dibutuhkan. Kalau enggak ada, misalnya makanan kita, makanan pokok kita adalah beras. Makanan pokok kita beras. Satu Mojokerto tidak bisa masuk beras sama sekali. Gimana kita? Tetap mau tinggal di Mojokerto apa pindah? Wis saya kona'ah apa adanya, gak mungkin. Wajah-wajah seperti kita ini wajah sego. Mangan sarapan itu kalau misalkan roti, entek apa burger telu, lek durung sego durung sarapan. Ya, bukti nih biasa lek pas suka atau full atau apa? Syurba. Mulai sarapan enggak? Sarapan. Kenapa? Durung sego durung sarapan, iki wajah Indonesia. Biasa seperti itu. Kalau saya kan mek lahir tok di Indonesia ya. Besarnya tok Indonesia, tapi seleranya selera Eropa, Timur Tengah. Jadi roti itu sarapan. Ya, roti sarapan. Lah, kalau misalkan enggak ada beras kan kita kebingungan. Enggak bisa masuk sama sekali. Kalau kepingin beras ya kamu ke Jombang aja, pindah Jombang misalkan. Pindah apa enggak? Hah? Pindah. Begitulah kalau ada di satu kota enggak ada Imam Ali bin Abi Thalib, enggak pantas kota itu ditempati. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, bukan sama sekarang lo ya. Sama sekarang enggak ono Imam Ali. Terus kasih tinggal endi? Hah? Kuburannya Imam Ali, perbedaan banyak. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Madinah. Tidak ada yang menemukan sama sekali kepastian kuburannya Imam Ali. Terus kasih tinggal endi? Beliau juga sudah wafat secara fisik. Walaupun rohnya mungkin bersama anak keturunannya, jiwanya bersama anak keturunannya yang mewarisi tekad dan keilmuannya. Lah, intinya di sini kalau memang beliau enggak ada, ya dari keturunannya yang pakar fikih, dari keturunannya yang alim harus kita bersamanya, tinggal dengan mereka. Itu kesempatan kita mewakili Imam Ali bin Abi Thalib, walaupun keilmuannya enggak sama, walaupun kedudukannya enggak sama. Namanya badalul ba'di minal kul ini. Kalau dalam ilmu nahwu, badalul ba'di minal kul, pengganti sebagian dari keseluruhan. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib 100%, ya paling tidak kita ikut sama yang 25% punya keilmuan yang sama. Jadi onok meloe. Ya, seperti para ulama dari dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya
disebutkan oleh Sayyidina Umar menunjukkan bahwa sangat tingginya kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib dalam keilmuannya, dalam kefahamannya, khususnya di dalam fikih. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka, para sahabat Nabi SAW, terkhusus Imam Ali bin Abi Thalib, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama keluarganya, keturunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.